Lintang Kapuas, Desa Lintang Kapuas. Begitu indah perkampungan desa ini di daerah Sanggau ya. Di sana kalau kita ikuti lewat perte sungai di desa sana ada Sanggau namanya. Kalau ke sana okay. Meliau, kalau bayan Meliau baru ke Tayan, itulah arah sana. Arah sana. Semua-mua ikut bernyanyi kampung halaman kita. Ada jualan di sini ya. Desanya sangat ramah-ramah. Perkampungan. Saya promosi di sini. Ramah orangnya semua. Teman-teman. Ini jalur sungainya ya. Pinggir sungai. Perkampungan dari Kota Sanggau, perjalanan menuju kampung ini sekitar sekitar jauhnya 1 jam lah pelan-pelan. Ini pinggir sungai. Ini namanya Sungai Kapuas. Mandi kak dek? Nggak takut bahaya dek? Nggak takut bahaya kak? Iya. Berani orang sini ya. Sendiri bayangkan mandi tuh Sungai Kapuas. Mana ada orang situ. Memang lah. Memang ceritanya manusia ke buaya itu ada per saudara apa perikatan hukumnya gitu, persaudaraan seperti itu. Jika buaya memang sama manusia, buayanya akan tertangkap gitu. Makanya tidak sembarangan buaya itu memakan manusia gitu. Seperti itu anak kecil. Mandi. Baru siap mandi dia itu sendiri. Bocil loh. Oh, ya. Kan. Udah mandi dek? Gak mandi? Ini cek-cek yang mandi. Bayangkan teman-teman, perkampungan sangat ramai di sini, ramai, sangat ramai. Ini masjidnya, ini kampungnya, daerah Melayu, ini daerah Melayu ya, pesisir pantai itu dari Kota Sanggau tadi itu menuju. Oke, Kuala Buaya. Ini dia masjidnya, guys. Ini dia. Masjid Jeranai. Kampung Jeranai. Lanjut dulu, Pak. Ini dari kampung Jeranai. Menuju pedesaan Jeranai.